Iya sobat FGD Gaming, kita akan hunting ada Lewandowski, kita masuk lalu lihat statistik satu kali ini di sini. Lalu yang kedua adalah kita lihat gimmick, dua kali gimmick. Oke, lalu ke Vira masuk lihat statistiknya, diikuti seperti yang saya lakukan ya teman-teman. Setelah statistik Vira keluar, lalu ke Gullit dua kali, lalu masuk ke Puyol dua kali ya. Lalu kita scroll ke bawah mentok, kita pencet lainnya satu kali, dua kali, mentok ke bawah ya, habis. Lalu kita keluar, kita send dulu luar, lalu kita wow, dapat legend teman-teman. Bener ternyata trik ini langsung sekali roll, langsung dapat. Siapakah Roberto Carlos? Luar biasa. Nah, kita lihat, wow, dapat gold dan black ball juga teman-teman. Dan kita coba sekali lagi cara yang sama ya. Lewat doski statistik teman-teman, kita lihat ability-nya dulu. Lalu kita keluar, kita kimik dua kali. Oke. Lalu Vieira, kita lihat statistiknya, kita lihat seberapa ampuh ya trik ini teman-teman. Nah, lalu kita Gullit, Gullit dua kali ya teman-teman. Lalu Puyol dua kali juga. Lalu kita lihat lainnya dua kali juga sama teman-teman. Sekali ini ya, sekali. Terus dua kali. Nah, habis sampai terakhir kita selesaikan. Kita keluar, kita send dari luar dan nah, let's win. Bener-bener mantap triknya, dua kali legend semua teman-teman. Hihi, mantap macrot ini memang. Nah, kita coba sekali lagi teman, saya masih penasaran apakah ini benar-benar bisa tiga kali. Kita coba langsung aja di PES Mobile 2021, kita akan berburu pemain legend di Dropbox. Lewandowski statistik lagi kita lihat, lalu gimmick dua kali teman-teman. Masuk ke Vieira lagi, kita lihat statistik yang sama, ability-nya kita lihat, kita olah. Dan keluar Gullit dua kali, lalu Puyol terakhir dua kali. Dan kita lihat list pemain kembali di lainnya dua kali, atau Simor ini kita punya dua kali sampai habis ya teman-teman, sehingga bisa dipencet. Nah, kita coba dan aduh, ternyata hokinya hanya dua kali di depan teman-teman. Tapi not bad teman-teman, karena kita sudah dapat dua legend sekaligus. Wih, dicoba ya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan channel kesayangan kita FGD Gaming. Terus like, comment, and subscribe kita ya. Semoga kita terus berkarya dan semangat. Terima kasih.